بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali daurah kita untuk sesi ketiga pada hari ini, dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang niat ziaratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ziarah, niat kita berziarah ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan, nailul maghfirah. حيث قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Yang pertama kita niatkan agar mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya walau annahum idz zalamu, ya, dan seandainya mereka, ya, ataupun ketika mereka berzalim ataupun berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, yakni berbuat dosa, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar, wastaghfar lahumur rasul, dan rasul pun beristighfar untuk mereka, maka lawajadullaha tawwabar rahima. Maka sebagian ulama memahami bahwa walaupun Rasulullah SAW, ya, tidak bersama kita lagi, ya, kemudian kita berdosa, kita datang kepada makam Rasulullah SAW. Sebab diriwayatkan bahwa ada seseorang, ya, disebutkan oleh Imam Mawardi dari kisah, ya, Al-Utbi, annahu qala kuntu 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku berada di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ata a'rabiyun, kemudian datang seorang A'rabi. Orang A'rabi yakni seperti orang Badui atau orang kampung lah, ya. Fa qala ya Rasulullah, kemudian dia datang di depan makam Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wajadtullaha ta'ala yaqul, aku menjumpai di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirullahum rasulu lawajadullaha tawabar rahima waqad ji'tuka ta'iban, dan aku datang kepadamu wahai Rasulullah untuk bertaubat, ha? Min dambi, daripada dosa-dosaku, mustashfi'an bika ila rabbi, ya, aku meminta syafaat, ya, denganmu kepada Tuhanku. Ya, kemudian dia membaca syair. Ya, baca syair, ya khaira man dufinat a'dhumuhu fa tabat min tibihin alqa'u wal ukumu wal akumu. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al'afafu wa fihi aljud wal karamu. فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يعني ini adalah pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Utbi mengatakan, faghafautu ghafwah, kemudian aku tertidur, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku, beliau bersabda, ya Utbi, ilhaqil a'rabi, susul, ya, orang A'rab tadi, ya, akhbirhu, dan bagi tahu, maklumkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya.
Maka ini fadilah daripada kita berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya dengan mengakui dosa-dosa kita. Kemudian niat yang kedua, imtithalu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Ya, barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak berziarah kepadaku, maka dia sudah faqad jafani, maknanya dia tidak sopan, ya, tidak sopan, ataupun dia maknanya hubungannya dengan aku itu gersang, ya, jauh hubungannya. Nah, hadis ini walaupun dhaif, tetapi di dalam fadailul a'mal boleh diamalkan. Boleh diamalkan, dan sebagian ulama mengatakan itu maudhu' tidak benar, ya. Dia isnadnya adalah dhaif, ya. Tetapi hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadailul a'mal. Yang ketiga, tanwi tatbiq adabi ziyaratir rasul. Kemudian kita juga niat untuk, ya, niat untuk menerapkan adab-adab ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanwi an yajma'akallahu bihi, kemudian kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari kiamat. Mengambil barokah daripada debu Al-Madinah wa gubar, dengan tanah Madinah dan gubarnya. Kama fil hadis annahu shifaun minal judam, sebab ada di dalam hadis disebutkan bahwa turab Madinah itu dapat menyembuhkan penyakit judam. Judam itu kalau dalam bahasa mediknya leprosi, ya, atau sejenis kusta. Dan di dalam sebuah hadis, daripada hadis Thabit ibn Qais ibn Shammash radhiyallahu anhu marfu'an bilafzi gubarul madinati shifa'un minal judham, ya, di dalam hadis disebutkan bahwa gubar ataupun tanah daripada Madinah itu dapat menjadi penyembuh daripada penyakit judham. Ya, dan banyak sekali sebenarnya fadilah-fadilah daripada Madinah, dan daripada tanah daripada Madinah. Maka kita niatkan juga untuk mendapatkan barakah. Kemudian yang ketujuh, ziyaratu ma'athirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wassahabah. Ya, kita berniat untuk menziarahi peninggalan-peninggalan, ya, jejak-jejak ataupun kesan-kesan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wastish'ar ma kanu alaihi minal, ya, kemudian kita merasakan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga dengan jihad mereka itulah Islam ini sampai kepada kita. Dengan jihad mereka kita dapat, ya, merasakan cahaya keimanan. Kemudian al-ikthar minas salati wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-ikthar minad du'a, kemudian banyak berdoa. Kita niatkan untuk banyak berdoa di tempat, ya, ataupun di raudhah, yaitu di antara ma bainal mimbar wal qabr, ya, di antara mimbar dan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah li'annahu asyrafu biqa'il ardi, dan tempat itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih mulia daripada Mekah. Dan tentu jelas bahwa tanah yang ada di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih afdal daripada Mekah, daripada Ka'bah,
Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq, makhluk yang paling mulia di muka bumi. Ya. Tanwid ta'arrud. Kemudian di dalam kita berdoa di raudhah tu, di depan makam Rasulullah, kita menghadap ke mana? Menghadap ke mimbar atau menghadap ke makam Rasulullah? Yang benar kita menghadap mana? Kalau kita menghadap mimbar, maknanya makam Rasulullah di belakang. Kalau kita menghadap makam, maknanya kita akan membelakangi kiblat. Kita berdoa macam mana? Kita berdoa menghadap makam Rasulullah. Sebab suatu hari Sayyidina Malik ibnu Anas pernah ditanya, kalau aku berada di depan makam Rasulullah, aku berdoa menghadap kiblat dan membelakangi makam Rasulullah, atau menghadap makam Rasulullah dan membelakangi kiblat? Hanya Imam Malik mengatakan, kenapa kamu membelakangi makam Rasulullah? Sebab apa? Rasulullah adalah pintu menuju Allah. Ya, Rasulullah adalah pintu menuju Allah. Kemudian yang sebelas, tanwid ta'arud li nafhatillahi wa dzikri wa tadzakkur. Kita niatkan untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang sebelas, an tanwi an yukarrimakallahu bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan untuk an yukrimaka, untuk diberikan kemuliaan oleh Allah dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama ada di dalam tidur ataupun di dalam yaqdhah. Ya. At-ta'arruf 'alal ikhwan wa ziyaratihim. Kemudian kita niatkan juga untuk berkenalan dengan ikhwan dan berziarahi mereka. Kemudian kita niatkan apa yang diniatkan oleh salafus saleh. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim. Ya Allah, masukkan niat kami ke dalam niat mereka dan amal kami di dalam amal mereka. Ya arhama Ar-Rahimin. Baik, kemudian niatur riyadhah. Nah, riyadhahnya apa? Apa saja? Main bola, exercise, ya, jogging, lain sebagainya, itu adalah riyadhah. Nah, ini pun mesti kita niatkan untuk ibadah juga. Ya, mesti dikiniatkan untuk ibadah juga. Supaya apa? Supaya waktu kita, perbuatan kita tidak sia-sia. Nah, yang pertama adalah taqwiyatul jismi. Tujuannya adalah agar badan saya kuat untuk ketaatan. Dan ketaatan itu bukan hanya sholat, puasa saja. Ketaatan itu adalah semua bentuk kebaikan. Kita bekerja, membantu orang tua, membantu kawan, membantu umat Islam, itu adalah semuanya adalah ketaatan. Nah, maka jika saya lemah, saya akan lemah di dalam berbuat. Ya, maka kita niatkan, kita riyadhah, ya, itu kita exercise, tujuannya supaya jasad kita kuat. Ya, at-ta'arruf 'alal ikhwan. Kemudian nanti di situ, di sana kita akan berjumpa dengan kawan-kawan. Maka kita niatkan juga untuk berkenalan, ya, dengan kawan-kawan dan untuk berjumpa dengan kawan-kawan. Kemudian kasyru syahwat. Ya, kasyru asyahwat juga melawan, mematahkan kekuatan daripada syahwat. Ya, mematahkan kekuatan daripada syahwat. Sebab di dalam kita exercise, kita akan berlatih juga untuk mengontrol diri. Ya, mengontrol diri. Kemudian yang keempat, nashru ta'alimil Islam min haitsul ifadah wal istifadah. Kemudian juga kita tidak tetap, ya, walaupun kita di dalam berexercise dan lain sebagainya, tetap kita menyebarkan nilai-nilai Islam. Maknanya kita tetap berakhlak dengan akhlak Islam. Ya. Sebab dakwah itu bukan hanya dengan lisan saja, tetapi juga dengan hal, ya, dengan perbuatan, dengan akhlak. Maka kita terapkan akhlak-akhlak yang Islami di dalam kita riyadhah. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, kemudian kita niatkan juga di dalam kita riyadhah tersebut, kita tetap menjalankan kewajiban daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, terkhusus lagi jika kita melihat ada yang membuka aurat, ya, kemudian ada yang saling memaki disebabkan karena apa namanya, ya, hal-hal yang mungkin membuat kita marah di dalam bermain.
dan nah maka itu juga kita tetap menjalankan peran di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ya, sehingga semua ya exercise kita, kita bermain pun itu akan menjadi ibadah. Nah, kemudian yang keenam, taqwiyatul iman biqadha'illahi wa qadrihi, kita menguatkan keimanan tentang takdir Allah. Yaitu apa? Bahwa kemenangan dan kekalahan itu memang Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Ya, maka jangan kita marah jika kita kalah. Ya, kita memang berusaha untuk menang, tetapi kemenangan itu Allah yang bagi. Ya, kejayaan itu Allah yang bagi. Maka kita ini juga kita melatih diri untuk ya memperkuat iman dengan takdir. Kemudian yang ketujuh, tanmiyatul fikri. Ya, tanmiyatu al-fikri, kita menumbuhkan ya minda akal kita di dalam beberapa permainan yang bersifat apa namanya, permainan yang menggunakan akal minda seperti main catur dan lain sebagainya. Tarwihun nafsi ya, tarwihun nafsi, kita memberikan rehat kepada jiwa kita ya, memberikan ya untuk menjadikan jiwa kita tetap fresh ya. Nah, kemudian selanjutnya niatul walaim. Niatul walaim yakni kita niat kita di dalam hadir kenduri. Nah, kita diundang kenduri pun, dijemput hadir untuk kenduri pun mesti kita niatkan. Ya. Mesti kita niatkan supaya itu juga dapat menjadi ibadah kita. Ya, supaya semua gerakan kita, harakat kita itu terhitung sebagai ibadah. Ya, sebab apa? Sebab hal-hal ini memang mesti kita lakukan. Sebab kita di dalam berhidup sosial itu mesti kita akan lakukan. Ya, dan ini adalah bagian daripada kita muamalah bil khalq. Nah, maka kita sisipkan di dalam muamalah kita ini, di dalam kegiatan sosial, aktiviti sosial kita, kita tetap kita masukkan nilai-nilai ya yang Islami dan kita terapkan akhlak-akhlak yang Islami, sehingga itu akan juga akan menjadi dakwah. Nah, maka niat kita di dalam hadir dalam kenduri tersebut adalah at-taqawi ala ta'atillahi wa rasulihi. Ya, kita niatkan juga sebab dalam kenduri itu kita diundang dijemput hadir untuk makan. Ya, diundang untuk makan, maka kita niatkan makan ini adalah untuk memperkuat ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, idkhalus surur 'alal akharin. Ya, yaitu menjadikan memberikan, menjadikan ataupun memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ke dalam hati sesama muslim. Itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya, itu juga termasuk daripada perbuatan yang menghapus dosa. Ya, perbuatan yang menghapus dosa, kita jadikan orang lain berbahagia, ya, orang menjadikan orang lain tersenyum, itu adalah suatu kebaikan. Yakni apa? Ketika kita dijemput, kemudian kita hadir, maka orang yang menjemput kita akan senang, akan berbahagia. Nah, maka di sana dosa kita insya Allah akan diampuni. Kemudian yang ketiga, al-aklu biniyati syifa. Kemudian kita niatkan makan itu dengan niat agar kita diberikan kesembuhan. Ya. Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amul jawadi syifaun. Bahwa makanan orang yang jawad, orang yang pemurah, orang yang baik hati itu adalah obat. Wa dawaul bakhili daun. Tetapi obat daripada orang yang bakhil itu adalah penyakit. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar dengan lafaz yang berbeza di footnote number 1, ta'amul bakhili da. Datang ke rumah imam.
hukumnya wajib. Nah, di dalam sebuah hadis, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Ada lima hak yang mesti yang milik hak, ya, haqqul muslim ataupun kewajiban muslim kepada muslim lainnya itu ada lima. Raddus salam, menjawab salam, ya. Mengucapkan salam itu sunnah, ya, sunnah. Tetapi menjawab salam wajib. Menjawab salam wajib, ya. Oleh sebab itu, kalau di dalam majelis ilmu itu, ketika sedang ada pengajian, ketika kita datang terlambat, jangan mengucapkan salam, jangan bersalam, langsung duduk. Sebab apa? Sebab jika setiap orang datang mengucapkan salam, nanti orang yang memberikan pengajian setiap saat mengatakan waalaikumsalam, datang lagi waalaikumsalam. Sebab jika tidak dijawab akan berdosa. Maka adab kita datang ke majelis ilmu itu, jika kita terlambat langsung duduk tanpa mengucapkan salam. Sebab menjawab salam itu wajib, ya. Kemudian juga jangan ucapkan salam itu kalau orang sedang makan. Sedang makan, tunggu dulu. Sebab apa? Sebab makan nanti dia jawab salam, nanti dia salah masuk dalam, ya. Nah, itu ada beberapa tempat di mana kita tidak disunahkan untuk mengucapkan salam, ya. Kemudian kewajiban yang kedua, wa'iyadatul marid, ya, menziarahi orang yang sakit. Kemudian ittiba'u al-janaiz, mengikuti jenazah. Wa ijabatud da'wah, ya, dan menjawab panggilan ataupun jemputan, ya, kita dijemput ke kenduri perkawinan dan lain sebagainya, kita wajib datang, ya. Wa tashmitu al-atish, atau mengucapkan doa kepada orang yang bersin. Nah, maka kita niatkan di dalam kita menjawab ataupun datang ke kenduri itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niatul dukhulil khalwah. Ya, sebelum ini juga sudah dibicarakan tentang niatul khalwah, niat daripada khalwah. Nah, kalau ini niat kita masuk ke dalam khalwah. Ya. Pertama, maknanya sebelum kita masuk ke dalam khalwah, ya, kita niatkan untuk tafarrugh bil ibadah, yaitu kita mengosongkan diri untuk beribadah. Ya. Kemudian kita niatkan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Ya, menerima kita. Kemudian niatkan juga kita berkhalwah ni kaffu annas an syarrihi. Maknanya kita menjauhkan diri daripada kita menyakiti orang. Sebab jika kita bermuamalah, pasti kita akan menyakiti, walaupun mungkin terkadang kita nak berbuat baik kepadanya, tetapi terkadang terjadi kita menyakitinya, ya, mungkin salah ucap, salah faham, silap faham dan lain sebagainya, itu suatu yang wajar. Nah, maka dengan saya menyendiri dan berkhalwah, maka orang akan terjauhi ataupun orang akan selamat daripada perbuatan buruk saya. Dan kemudian yang keempat juga, saya menjauh daripada keburukan orang lain, maknanya daripada perbuatan buruk orang lain. Ya, kemudian lima, islahu qalbihi, kita niatkan juga untuk memperbaiki hati. Kemudian kita niatkan agar mendapat putuh pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa pembukaan ilmu, diberikan pemahaman, ya, dan diberikan makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, al-i'tizal 'anil nas, kita niatkan juga untuk menjauhkan diri daripada orang, ya, yakni dengan tujuan untuk memperkuat hati, ya, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri. Kemudian shofaul batin, kita niatkan juga untuk mendapatkan kejernihan batin. Nah, kemudian ikhlasul amal lillahi ta'ala, kita niatkan juga supaya nanti setelah kita keluar daripada khalwah, kita dapat berbuat ikhlas di dalam beramal. Ya, sebab dengan mendapatkan hati yang jernih, hati yang bersih, maka kita akan dapat beramal dengan ikhlas. Hidayat al-hidayatu lis-sabil. Ya, kemudian kita niatkan agar diberikan petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala walladzina jahadu fina, barang siapa yang bermujahadah pada kami, lanahdiyannahum subulana.
maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami, yakni diberikan ilmu, ma'rifah dan lain sebagainya. Kemudian niat yang ke-11, at-taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian talabu ridallah, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian niatul julus bil bait, duduk di rumah. Itu mesti ada niat juga, ya, mesti ada niat juga. Sebab apa? Sebab kita mungkin lebih banyak waktu kita dalam rumah. Tapi apa kita niatkan? Jika kita tak ada niat, maka tak akan terhitung sebagai ibadah. Nah, maka kita duduk dalam rumah pun ada niatnya. Nah, pertama niatnya apa? Al-ishtighal bin nafsi anin nas. Maknanya apa? Jika saya dalam rumah, maknanya saya tidak akan sibuk dengan orang lain, tidak akan melihat kepada kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi saya sibuk dengan diri saya sendiri. Kemudian mu'anasatu ahlil bait. Nah, tujuan saya juga duduk di rumah menghibur keluarga, ya, menghibur ahli bait, ya, menghibur ahli bait. Nah, sebab jika ahli bait juga apa namanya terhibur, ya, berbahagia, ya, maka itu juga sama dengan idkhalus surur, ya, menggembirakan, membahagiakan orang lain. Kemudian musa'adatul ahli fi a'malil bait. Nah, kita niatkan juga untuk membantu keluarga di dalam, ya, membantu istri di dalam rumah, ya, pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, dan meringankan, ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun selalu, ya, selalu membantu keluarga, membantu istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bercerita, kana yuzawidu mihnata ahlihi. Rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah, bahkan menjahit pakaian, menjahit sendiri, ya, jika selipar terputus dijahit sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka ini juga kita niatkan. Kemudian assalamatu minal fitan, ya, assalamatu minal fitan, yakni kita niatkan agar selamat daripada fitnah, ya, daripada fitnah. Ya, sebab apa? Sebab lebih-lebih pada akhir zaman ini sering terjadi fitnah. Ya, banyak terjadi fitnah. Ya, di mana fitnah itu kita tak nampak mana yang benar, mana yang salah. Ya, maka cara untuk selamat itu kita masuk dalam rumah. Kemudian imtisal amri Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qauli sayyidina Hudzaifah wal yasa'ka baituka. Hendaklah rumah kamu itu menjadi luas. Maknanya apa? Maknanya kita lebih banyak melazimi rumah jika pada masa di mana banyak terjadi fitnah. Ya, banyak terjadi fitnah. Ya. Ya, fitnah itu seperti yang kita lihat berlaku di Arab, ya, di Syria dan lain sebagainya, di mana umat Islam saling berperang sesama, di mana kita tak tahu mana yang susah kita nak bezakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, maka sebaiknya saya tak ikut di dalam urusan tersebut. Sebaiknya lebih aman saya di dalam rumah. Kemudian mudzakaratu ahlil bait. Ya, kita niatkan juga untuk mudzakarah. Ya, mudzakarah itu kita berdiskusi dengan ahli bait kita, mana yang baik dan mana yang buruk, ya, apa yang saya suka, apa yang saya tak suka dan lain sebagainya, supaya terjadi keharmonisan di dalam rumah tangga, di dalam bait, ya, seorang muslim. Maka itu niat kita. Maka semua insyaAllah kita duduk dalam rumah pun akan menjadi ibadah. Kita keluar rumah pun akan menjadi ibadah. Kemudian niat musafahah. Apa niat kita musafahah? Musafahah itu apa namanya? Bersalaman, ya, bersalaman. Nah, niat kita sebelum kita bersalaman, kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasafahu yadhhabil ghillu." Saling bersalamlah, maka akan menghilangkan kebencian di dalam hati, ya. Kemudian at-tawaddudu ilal ikhwan wa ta'arruf alaihi, ya, kita tawaddud, maknanya saling mengasihi, saling mencintai, ya, dan saling yakni ta'arruf, ya, kepada saudara-saudara. Kemudian idharus surur lil ikhwan, ya, idharus surur maknanya ketika kita berjabat, kita bersalaman, itu kita nampakkan kita tu berbahagia. Ya, izharus surur lil ikhwan, supaya apa? Supaya kawan kita pun berbahagia. Ya, kita beri dia senyum. Ya, sebab senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika
sedekah. Kamu tersenyum di depan saudara kamu itu adalah sedekah. Ya, itulah makna bahwa Islam itu indah sebenarnya. Islam itu indah, Islam itu damai dan memberikan ketenangan. Nah, tetapi mungkin disebabkan karena sebagian daripada kita itu tak memahami roh daripada Islam. Dia hanya fahami Islam itu adalah hukum-hukum halal dan haram saja. Tidak. Dia fahami Islam itu adalah potong tangan, rajam dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu saja. Islam itu sebelum segala sesuatu itu adalah rahmah. Ya, itu adalah rahmah. Kemudian as-su'al an halim, bertanya tentang keadaannya, kaifa haluka? Ya. Gimana keadaan kamu hari ini? Nah, maka itu juga akan menjadikan orang akan terjalin ya cinta di antara sesama saudara. Kemudian ihya hadhihi sunnah. Kemudian dia juga meniatkan untuk menghidupkan sunnah ini, yaitu sunnah musafahah. Kemudian tafriju al-karbi anhum ay anil ikhwan. Yakni mungkin saudara dalam yakni saudara kita dalam kawan kita dalam keadaan kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya, kita bantu ya keluar daripada kesulitannya. Kemudian at-tawadhu, ya at-tawadhu lil ikhwan, kita merendah diri di hadapan saudara kita. Nah, kemudian niat ziaratul aqarib, niat kita untuk berziarah kepada keluarga, ya kepada zawil qurba, ya kepada kerabat. Nah, pertama at-tawaddud wa taqarrub ilaihim, yakni tawaddud kita yakni menyapa melembut ya kepada keluarga kita, maknanya untuk membangun ya silaturahim ya saling ziarahi dan lain sebagainya. As-su'al an ahwalihim, bertanya tentang keadaannya ya. Tanya kedang keadaannya, sebab terkadang ada saudara kita ataupun kawan kita yang dia mempunyai keadaan sulit tetapi dia segan untuk memberitahu keadaannya, maka kita bertanya kepadanya ya. Jika kita menjumpai dia dalam keadaan sulit, maka kita bantu. Kemudian idkhalus surur alaihim ya, kita memasukkan ke dalam hatinya kegembiraan, kebahagiaan ya. Kemudian talabud du'a minhum, kemudian kita minta doa daripada mereka ya, maknanya kita banyak meminta doa daripada semua yang kita kenal. Kemudian niat dukhul ilal maktabah ya, kita niat kita masuk di dalam perpustakaan, library ya. Apa niat kita? Pertama yanwi talabul ilmi, niatnya adalah untuk mencari ilmu. Wa talaqqihi min masadir sahihah, kemudian kita maknanya kita mengambil ilmu daripada sumber yang benar ya, yakni daripada kitab ya. Tentu di samping kita, tentu yang paling utama adalah kita mengambil ilmu daripada ulama. Kemudian juga kita mengambil ilmu daripada kitab ya, bukan mengambil ilmu daripada Syekh Google dan lain sebagainya ya. Tapi kitab lebih-lebih yang sudah ditahqiq dan lain sebagainya. Kemudian kita niatkan juga as-sa'yu fi talabil haqqi wal ilmi sahih. Tujuan kita adalah berupaya untuk mencari kebenaran dan mencari ilmu yang sahih. Kemudian yastamil istimdad min atharil ulama. Ya, dia niatkan untuk istimdad, maknanya mendapatkan barakah daripada kesan-kesan para ulama. Khassatan ma katabu wa ma dawwanu min kutubil ilmal. Ya, lebih-lebih apa yang mereka tulis daripada kitab-kitab ilmu. Ya, istimdad maknanya kita mendapatkan sumber-sumber daripada asar, daripada kesan-kesan yang ditinggalkan oleh para ulama, di antaranya adalah karangan-karangan mereka. Kemudian yanwi taqwiyatul iman, sebab iman itu akan kuat dengan ilmu. Ya, maka dengan kita masuk ke dalam perpustakaan ini, kita niatkan agar kita mendapatkan ilmu sehingga kita iman kita dapat kuat. Yanwi taqdir ahlil ilmi wa atharihim, kita niatkan juga untuk menghargai ahlu ilmi, para ulama dan karangan-karangan mereka. Kemudian yanwi ta'zimullah wa ta'arud li fuyudatihi wa karamihi, kemudian dia niatkan juga untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menanti anugerahnya ya.
Kemudian yanwil akhdha wat talaqqi wat tabligh. Kemudian dia niatkan untuk mengambil ilmu, menerima ilmu, kemudian setelah dia terima dia niatkan juga untuk dia sampaikan, ya, tabligh. Kemudian yanwil istifadata wat tadhakkur wal ittila' ala ma duwina minal ilmi wal iqtida'. Dia niatkan untuk mengambil istifadah, mengambil faidah, kemudian mengambil tadhakkur, ya, wal ittila', ya, mengambil istifadah daripada apa yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, kemudian kita ikuti, ya, apa yang mereka tulis. Yanwil istifadah mimman yartabu hadzal makan min ahli al-ilmi. Kemudian juga dia niatkan untuk mengambil faidah, mendapatkan faidah daripada orang-orang yang datang ke perpustakaan tersebut, khususnya dia adalah ahlul ilmi, daripada ulama, orang-orang soleh, ya, dan memiliki fahaman dan ilmu. Kemudian yanwi qasdul amakinil mubarakah wa amakinil khair. Ya, dia niatkan juga dengan dia datang ke perpustakaan ini, dia datang kepada tempat yang barokah. Sebab apa? Sebab di dalamnya itu ada ilmu. Ya, maka dengan demikian dia akan mengisi waktunya, ya, dengan sesuatu yang baik. Yanwi ta'arrud li fadlillahi wa rahmatihi niyatu akhdhil mau'izah. Ya, dia niatkan juga untuk mendapatkan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 12, niyatu akhdhil mau'izah. Ya, dia niatkan untuk mendapatkan mau'izah, nasihat-nasihat. Kemudian 13, niyatu tarbiyatin nafsi wa hamliha ala akhlaqis salafis salih. Kita niatkan juga untuk mentarbiyah, untuk mentarbiyah jiwa kita, ya, dan memaksanya untuk berakhlak dengan akhlak salaf. Kemudian yang ke-14, yanwi ma'rifatu huquqillahi wal makhluqin. Ya, dia niatkan untuk mengetahui hak-hak Allah, maknanya kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban-kewajiban kita kepada makhluk. Ya, dan tentu itu semua dengan ilmu. Itu beberapa niat yang kita hadirkan, yang mesti kita hadirkan di dalam kita masuk ke dalam perpustakaan. Kemudian niyatus sadaqah, niat kita di dalam bersadaqah. Pertama, yanwit taqarrub ilallah. Tentu yang pertama adalah kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab sedekah adalah sesuatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Kemudian niat kita juga ittiqa ghadabir rabb. Yani dengan kita bersedekah kita niatkan supaya kita jauh daripada murka Allah. Ya, sebab disebutkan di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sadaqata latudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u an mayyitihi as-su. Ya, dan akan menjauhi daripada jika ada keluarga kita yang mati, maka akan menjauhi keburukan daripada mereka. Ya, bahkan juga akan menjauhi kita juga daripada keburukan-keburukan orang lain. Ya, dan juga akan menjauhi diri kita daripada hasad orang lain. Ya, daripada hasad orang lain. Kemudian yanwi biha ittiqa nar jahannam. Ya, kita niatkan juga untuk menjauhkan diri daripada api neraka. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar, jauhilah diri daripada api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan memberikan bersedekah dengan separuh kurma. Ya, maknanya sedekah itu akan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Nah, maka kita niatkan itu juga. Yanwi biha at-tarahum ala ikhwanihi. Dia niatkan dengan bersedekah ini untuk mengasihi, ya, saudaranya ataupun kawannya. Kemudian yanwi biha idza kanat fi qaribin silatarrahim. Kemudian dia niatkan juga sedekah ini jika dia berikan kepada keluarga, maka dia niatkan untuk silaturahim. Nah, dan tentu silaturahim ini mempunyai, ya, keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, sebab barang siapa yang man wasala ar-rahim wasalahu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyambung tali daripada silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Kemudian yanwi muawanatadh-dhu'afa, dia niatkan untuk membantu orang-orang yang lemah.
Kemudian yanwi mutaba'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia niatkan juga untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bersedekah. Kemudian yanwi idkhalu as-surur ala ikhwanihi, juga dia niatkan untuk menjadikan kawannya itu bergembira ataupun saudaranya bergembira dan berbahagia. Kemudian yanwi daf'al bala'i anhu wa an sa'iri al-muslimin. Ya, dia niatkan juga untuk menjauhi bala, ya, musibah daripada dirinya dan juga daripada semua orang muslim. Ya, sebab seperti tadi di awal dikatakan bahwa sedekah itu akan memadamkan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yanwil infaq mimma razaqahullah. Dia niatkan untuk menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk daripada kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, sebab itu maknanya kita melihat bahwa yang nikmat ni ataupun rezeki ini adalah pinjaman